Assalamualaikum, halo Re, ketemu lagi di channel YouTube Dewik. Di video kali ini saya akan menghias kue ulang tahun dengan tema Pororo. Seperti apa cara menghiasnya? Yuk langsung aja ditonton videonya sampai selesai. Seperti biasa untuk cake-nya ini diameter 22 cm ya. Dan untuk dalemannya ini sudah saya beri dengan isian selai strawberry dan selai coklat. Dan untuk pinggirannya di sini saya menggunakan warna biru. Selanjutnya untuk buttercreamnya di sini saya memakai dua warna, yaitu warna kuning dan warna biru. Dan ini tidak menggunakan teknik keluar masuk kulkas ya, melainkan hanya beberapa tetes saja sehingga menghasilkan warna kuning yang tidak terlalu pekat. Biar ada polanya, ini saya beri dengan scraper yang bergerigi ya. Selanjutnya untuk pinggirannya ini saya tambahkan lagi dengan buttercream warna kuning. Dan untuk atasnya ini saya beri dengan gradasi warna biru ya, yang hanya dipoles sedikit-sedikit aja. Maaf ya, ini untuk suara saya agak sedikit serak karena memang agak batuk. Ini tuh simpel banget ya, nggak terlalu susah, karena sebelum menghias di sini saya sudah membentuk untuk karakter dari pororonya yang terbuat dari fondan. Berikutnya untuk penempelan dari karakter pororonya ini sudah saya bentuk ya untuk kepalanya. Jadi tinggal ditempel-tempel aja dengan tiga warna, yaitu warna orange, warna kuning, dan warna biru.
Selanjutnya tinggal penempelan nama ya. Dan Tara, alhamdulillah sudah jadi kue ulang tahun dengan tema Pororo. Terima kasih ya Re sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like and subscribe. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.